itu dia Bella Luna. Selamat datang ke Solakan 12 TBS bersama saya dan juga Nadia. Hello Bella Luna, apa khabar? Sihat, alhamdulillah. Tak sangka kita merindui mereka apa khabar? Ni. Khabar baik. Alhamdulillah. Pun pergi mana minggu lepas? Minggu lepas tak dapat hadir. Sebab apa pun, kita tunggu pun tahu tak? So minggu lepas kita ada Crystal. Oh, tapi pun tahu minggu ni special sikit. Ni kenapa ni? Kenapa ni? Apa masalahnya, Matt? Ah? Apa masalahnya ni? Berbeza, kita ada berbeza sedikit. Selalu kita ditumpuankan kepada bola sepak. Okey, Matt. Saya nampak awak mengah. Suka saya raket. Nampak awak mengah. Jadi kita tengok dulu apa perkembangan minggu ni. Dalam tempoh 60 saat. Baiklah, sepanjang minggu lepas, tumpuan terarah kepada keputusan kes pendengaran doping Datuk Lee Chong Wei yang memihak kepadanya di mana Chong Wei hanya digantung bermula Ogos tahun lalu dan penggantungan ikon negara telah pun tamat pada 30 April lepas tempohari. Elin Ismail berjaya mendapat ketemu bual eksklusif bersama Chong Wei di mana beliau meluahkan detik-detik hitam isu doping yang dilaluinya dan ini satu perkembangan yang cukup menarik. Saya tahu masa saya susah siapa kawan saya. I dulu maya trust orang, maya percaya semua orang. Datuk Lee Chong Wei akan mengetuai skuad badminton negara di Kejohanan Piala Sudirman 2015 yang akan berlangsung pada 10 hingga 17 Mei ini. Dan jika anda terlepas menyaksikan temu bual eksklusif bersama Elin Ismail dan juga Datuk Lee Chong Wei satu lalu, anda boleh layari www.arena.my atau singgah ke laman YouTube kami di mana ia merupakan youtube.com/astroarena untuk menyaksikan. Dan jangan lupa untuk terus bersama Elin setiap hari Sabtu dalam Nadi at 1:00 tengah hari hanya di Astro Arena. Nak main? Okey. Sebab kita punya tetamu hari ini daripada ada kena-mengena dengan suka raket. Bukan badminton. Yes. Datuk Lee Chong Wei tak sempat datang. Dia yes. bagi tahu dia ada latihan petang ni. Jadi kami bawakan bintang masa depan negara daripada suka raket. Lagi sekali. Yang pertama siapa? Yang pertama sekali kita nak panggil bintang squash negara kita iaitu Aika Azmon. Yeah. Hai Aika. Aika. Kan? Macam ingat Datuk Rico tadi. Ganti Datuk Rico ni. Sisa sikit. Yes. Okay. Seterusnya. Kenapa saya rasa semput? Tak. Cakap diri sendiri ke? Tak. Okey. Pun yang next ni nak minta lagu ganas sikit lah sebab kita sebab tahu. Sebab apa? Sebab dia jarang kita dengar pasal sukan tenis di Malaysia ni. Tapi kalau sekali dia meletup, memang betul meletup. Dan yang kedua sudah pasti bintang masa depan tenis negara kita, Azri Marzuki. Hai. Oh, takutlah aku tengok. Garangnya. Sila. Lebih bagi Asri. Takut kan dia? Tak garang pun. Tak garang lah tu. Okey. Terima kasih Aika dengan juga Asri. A dengan A. A. Bergandengan. Tak apa. Saya ambil awal juga, sangat Ahmed. untuk semua tu. Tak ada. Awal sangat. Gandingan. Jadi Aika, macam mana boleh start dengan squash? Ramai nak tahu ni. Saya start daripada umur 9 tahun. Dan sekarang dah 9 tahun dah main. Oh, dari umur 9 tahun, sekarang dah 9 tahun main squash. 9 campur 9, 18 tahun dah. Pun dah tak payah tanya dah. Aika bukan seorang saja yang main tenis dalam family kan? Ya. Ada adik lagi dua orang. Satu Aifa, satu Aira. And seorang 13 tahun, seorang 11 tahun. Ni dinasti squash ni. Yes, the whole family. Adik-adik menang. Power. Macam mana Asri pula? Asri start dari umur 8 tahun. Oh, lagi muda setahun je lah muda. Berapa tahun dah main? Sekarang dah main, sekarang umur 21. So dah... Bagus tak SOG kira. 13 tahun dah main. Lama 21. Wow. Masih muda, kita saya cakap bintang masa depan. Wah, 21 dah jadi seorang bintang tenis negara. Hebat. Mana? Aika ke apa? Saya nak tanya Aika dulu ni. Okeylah, tanyalah. Awak stand by dengan Asri. Jadi Aika, apa yang membuatkan Aika jatuh cinta dengan sukan squash? Jatuh cinta dengan sukan squash. Okey. Fikir. Apa? Lain macam lah garang dia. Time tengah main.
Ini Aika ke? La ilaha illallah lain. Tapi Aika, cerita balik. Macam mana boleh start fall in love dengan squash? Macam mana tiba boleh minat lah kan? At the first, masuk pemilihan je. Then lama-lama macam tengok game ni macam... Especially Datuk Nico David. Dia my idol lah. The way she play. Okay. Siapa bagi first racket? Masa mula pegang racket, umur 9 tahun kan? 9 tahun. Bapak yang bagi ke? Bapak, ya. Golongan daripada family juga lah. Daripada family lah. Asri saya tahu dia tak ada orang bagi, dia ambil dia capai je racket tu. Asri macam mana boleh berminat dengan sukan tenis ni? Sebenarnya cerita saya, ayah saya dulu dia penyelia kompleks tenis dekat Sarawak. Oh, patutlah. So time saya umur 8 tahun tu, ayah saya selalu jaga yang court booking tu semua. So saya macam saya tengok pakcik-pakcik yang petang-petang yang main tu kan, saya macam best sport ni. Lepas tu ada dinding kat belakang rumah tu. Saya start main, tapi main baling bola je. Lepas tu ada pakcik seorang datang hantar raket. Lepas tu dari situ lah saya jatuh cinta dengan main tenis. Main dengan pakcik-pakcik. Garang ni pun garang juga. Asal rambut lain. Rambut dah cukup biasa. So competition yang seterusnya Aika lepas ni? Esok? Ya. I'm leaving to Australia. Wow. Persaingan apa tu, Aika? Tu WSA tournament professional punya circuit. Pun nak pergi Australia ke? Dah. Dah pergi lah. Pun saya akan balik kepada anda, tapi Aika ni first international tournament ke? Tak. Dah banyak dah. Dah berpengalaman dah. Asri? Kita orang akan pergi Palembang hari Sabtu ni untuk Islamic Game. Okey. So, sebelum SEA Games lah ni. Sebelum SEA Games lah, preparation untuk sebelum SEA Games. Excited tak untuk SEA Games? Excited. First time main SEA Games, so excited. So, kalau kata dalam rantau kita, harapan untuk gol Asri? Harapan untuk gol, setakat ni harapan diletakkan gangsa lah, tapi boleh cuba yang terbaik untuk dapat gol. Tu, tapi itulah Aika tak dapat main SEA Games lah. Kecewa tak dapat pergi. Kecewa. Nampak banyak lagi masa. Nampak support dari support. Rakan sebelah. Baguslah. Itu yang kita perlukan sebenarnya. Aika pernah terfikir ke nak main tenis? Nampak ni? Pernah jugalah terfikir. Pernah cuba tak? Tak pernah. Tapi rasa macam nak cuba. Boleh lah suruh Asri lepas ni. Lagi ajar. Asri boleh ajar lepas ni. Okay, Asri macam pernah main squash tak? Tak pernah ha, tapi tengok game dia macam susah je, lagi susah dari tenis. Tak teringin nak try ke? Boleh nak try lah. Aika ada, tak apa, bagus. Bagus ada support system macam ni. Saya teringin nak menyanyi. You nak I ajar? Please. I rasa nak jadi macam you juga. Oh ya. Tak boleh. Tapi kita tumpuan dekat diorang. Okey. Targetlah untuk as a squash player, ada tak rasa nak ganti Datuk Nico setahun nanti Aika? Ada. Sudah tentu ada. Ya. Boleh? Mahu? Mahu? Ya. Mampu sebenarnya. Mampu. Tadi Aika kan masa memula sebelum start show ni, dia aktif gila tadi. Kan macam dah kuat. Sekarang dia senyap sikit. Asri lah ni, kacau-kacau dia ni. Sebagai seorang pemain tenis, macam mana lagi usaha Asri nak naikkan lagi imej sukan ni? Kita tahu kalau kata compare tenis dengan squash atau badminton, tenis nombor 3 lah kan? Untuk masa sekarang, kita orang hanya tak jauh dari yang atlet-atlet yang international semua ni. Tapi masalahnya, the amount of tournaments that kita orang main untuk biasakan diri. Kadang-kadang kita orang main tournament untuk 3 minggu. So then, we need to get used with the level. Lepas tu, kadang-kadang 3 minggu lepas tu break. So macam kita tak biasa sangat. Tapi sekarang, that is getting better. We are getting more send more to the tournaments and getting better. Okeylah. Ada masa terluang tu bolehlah pergi main squash. Okey, sebenarnya kita banyak lagi soalan dan juga games yang bakal lepas ni. Saya tergelak dengan daripada tadi dengan Pun. Apa Pun? Tak ada apa. Nak break ni. Ada apa nak tanya lagi? Belum. Nanti. Simpan. Lagi, Kita simpan dulu. Okey. Alright, kita jumpa lagi dalam Sorakan 12 Bella Luna.